Berempat. Mana suaranya? Ya. Ini kebetulan temanya luar biasa sekali. Iya, ya. Apa pokoknya temanya? Bintang tamunya ini nanti akan membuat laki-laki speechless. Wow. Dan para wanita-wanita bidadari di depan bikin cemburu. Emang ada apa sih Om? Lagian biasanya kan kita opening di depan, kok sekarang kok di tempat sini sih, di tempat-tempat band. Nah, karena yang di depan ini nomor satu. Ini nomor satu, ini untuk Senin, Selasa, Rebo. Ini nomor dua. Nomor dua ini nomor dua. Maaf ya aku ya. Mas, nomor tangan dua. Mas. Tangan mas. Loh nomor dua ya gak apa-apa. Ya, nomor satu jealous berarti. Ya ini nomor dua itu Kamis Jumat. Bentar. Maaf. Maaf ini yang laki apa perempuan ini. Emang bener kalau ini rambutnya sih perempuan tapi gayamu kalau ya ini yang ini hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lah aku bagiannya kapan? Lo hari apa? Kamu anu aja. Next time kamu sewaktu-waktu. Ya baik, sekarang kita sapa dulu penonton yang sebelah kanan ya. Ya. Ini siap penontonnya. Ya sebelah kanan ya. Ah, coba Wika sebelah kanan disapa dulu ini. Siap ya. Sapa sebelah kanan. Ya. Siap ya. Sebelah kanan yang ganteng-ganteng yang cakep-cakep dari mana? SMA Afrika. Rawang. Rawang. Yang tengah dari mana? Wow. Pemirsa. Kita kedatangan bintang tamu yang ahli dalam menaklukkan hati wanita. Wow. The she's of the guest star tonight and the wind on the hood of woman. Bahasa Inggrisnya keren banget. Bahasa Inggris apa? Ini Afrika Tengah. Tidak hanya itu, dia juga seorang anggota DPR. Wow. Yang pernah mengajak ketika istrinya saat pelantikan DPR RI. Wow. Penisirin ya. Penasaran. Atau bahasa Inggrisnya curious. Curious. Langsung aja kita sambut Bapak Laura, Fadil dan ketiga istrinya. Mas Ruli gimana? Siapa yang gak kepengen? Tapi mampu gak kamu? Tepuk tangan dulu semuanya. Om, tak dulu dong. Apa? Ini kan udah, Bapak udah ada tiga, Om gak pengen satu kek gitu Om. Emang gak boleh?
bosan tiap hari nyanyi angka satu mulu. Masak, masak Mahanya. Sendiri. Makan, makan sendiri. Cuci baju sendiri. Tidur sendiri. Ini makanya saya mau ngambil share and care-nya, berbaginya ilmunya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Makanya beliaunya dihadirkan di sini untuk apa sih sebetulnya yang bisa menjadikan keluarga sakinah mawadah warohmah itu loh. Amin. Kembali ke laptop. To my special guest star, Bapak mohon izin, Fadil, berdasarkan kabar dari Intel Tukul. Wow. Sebelum Bapak menjadi anggota DPR, konon Bapak meminta izin pada istri pertama dan untuk menikah lagi nih. Monggo Mbak cerita, Mbak. Terima kasih, Mas Tukul. Memang benar apa yang dipertanyakan barusan. Ketika tahun 2007, saya mau menikah lagi, saya perkenalkan calonnya dulu. Wow. Ini istri kedua, saya perkenalkan kepada istri pertama. Ini memang permintaan istri pertama untuk mengenal istri kedua. Seperti apa, pingin kenal. Akhirnya sering komunikasi sendiri orang dua ini. Akhirnya direstui. Akhirnya saya nikah. Dan nikahnya bukan nikah siri, tapi resmi. Nikah resmi. Sewu Bu, minta maaf. Ada yang keliru di muka saya. Orang lagi mendengarkan enak-enak inspiring dari Pak Fadil kok. Lagi baru mau inspiring, baru mendengarkan inspiring dan inspiratif, ini rahasianya Pak. Sabar ya Bu Nges. Tunggu dilanjut Pak Fadil. Ya. Sebelumnya boleh dikenalin dulu kali ya, yang pertama, kedua, ketiga namanya. Sebelum saya perkenalkan, ternyata apa yang saya lihat di TV selama ini tentang kelucuannya Mas Tukul memang betul-betul lucu. Matur sembah nuwun Pak Fadil. Gemes ya Pak. Cuma perkenalkan, ini istri saya yang pertama, namanya Siti Aminah. Subhan. Saya menikah dengan istri ini sudah dari tahun 98. Yeah. Wow. Tahun 98, kami sudah punya 3 anak dan 1 cucu. Saya sudah punya cucu, Pak. Wow. Hebat. Awet muda ya Pak Fadil ya. Ini istri kedua namanya Yeni Kurnia. Saya menikah dengan istri kedua ini tahun 2007. Punya 2 orang anak. Dengan istri ketiga ini namanya Novita Kusumaningrum, tahun 2010 hampir 2011 kami menikah, hampir mempunyai 2 orang anak, masih satu di perut. Wah. Ini satu, mohon izin maaf, satu kota atau beda-beda kota? Pertanyaan bener kan diketawain. Iya orang lagi nanya. Lucunya di mana? Gak boleh gitu, Om kan lagi belajar ini. Jadi istri pertama orang Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan. Yang kedua ini Jember, Jember juga. Oh sama-sama Jember. Ma, ini Jember Pak. Ini, oh ini Jember juga. Monggo dilanjut, mau ripun mau. Ya kami, saya mempunyai 3 orang istri ini. Iya. Sudah 8 tahun. 8 tahun. Kami 8 tahun. Ya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Sampai sekarang. Sampai sekarang malah semakin lama semakin harmonis. Wow. Ya, ya, monggo, silakan. Aminah, apa sih yang membuat ibu nih akhirnya memberikan izin kepada Pak Fadil untuk menikah lagi? Iya. Alasannya apa gitu? Aku pengen tahu. Iya, karena dia itu beliau berhasil yang meyakinkan saya. Iya. Karena beliau akan bijaksana, akan bertanggung jawab dan selayang sama keluarga dan anak istri.
Wow. Tapi sebelumnya Bapak minta izin sama Ibu kalau menikah atau sebelum menikah sudah sounding gitu ke Ibu nih kalau saya punya istilahnya punya wanita lain atau tiba-tiba langsung minta izin untuk menikah? Ya, sebelum menikah sudah. Ya, beliau bilang dulu mau menikah. Terus saya minta diperkenalkan sama calon. Wow, berarti Ibu memang langsung menerima ya? Iya. Wow, luar biasa. Ini ya, senangkanlah orang lain akan menyenangkan kita. Senangkanlah suamimu, suami akan menyenangkan kita. Kamu aja nyenengin istri dan belum pernah. Cincin satu, cincin mana tau sini ya. Cincin segini aja digadein. Masa macem-macem nyari istri lagi. Mungkin ada yang ditanya lagi? Sudah cukup. Oke, untuk tiga bidadari Ibu Aminah, Ibu Yeni, dan Ibu Novita nih. Mohon izin gini, keliru nggih kula nggih. Kabarnya Suat. Saat. Kemarin Bapak Lora Fadil pelantikan menjadi anggota DPR. Mohon izin, dirinya sempat tertidur lelap. Apakah ini akibat kelelahan? Mohon izin. Monggo Bapak. Memang sebelumnya belum istirahat. Oh. Kan hotelnya disediakan dari DPR itu ada di Shangri-La. Karena kami kan keluarga besar, jadi mencari hotel lain di area Duta. Nah terus Mas Fadil kebetulan seharian kan ada acara di Shangri-La. Ya. Malamnya waktu mau istirahat banyak tamu. Banyak tamu mungkin mau mengucapkan selamat atas terpilih mungkin ya. Jadi sampai jam 2 itu tamu baru pulang. Terus mau istirahat jam 3 dapat kabar sudah harus siap-siap. Kalau harus kumpul di Shangri-La naik bis gitu. Jadi jam 3 tamu pulang jam 2. Jam 3 kita sudah siap-siap. Belum sempat istirahat. Jadi jelas. Jadi belum sempat kecapean karena tanda kutip, tapi memang betul-betul capek. Emang tanda kutip itu apa? Saya jabarkan dulu. Tanda kutip itu tanda pendong. Ngilu ya Om, satu aja belum ada dia. Pemirsa, apa pemirsa? Penasaran akan ada sharing apa lagi yang diberikan bintang tamu yang sangat istimewa pada malam hari. Jangan kemana-mana, tetap di Ini Baru 4. Enggak, mohon izin nih, maaf ini pertanyaan saya mungkin beda dengan yang lain. Iya. Silakan Om. Maaf dulu ya. Silakan Om, luapkan. Yang di antara tiga yang sering yang mana?